Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa khabar, sihat ke? Okay, so hari ni kita dekat salah satu site yang berada di Sir Kinchan. Okay, tunggu semua masuk dulu. Okay. Tengok rumah ni. Tu hari nak masuk. Assalamualaikum. Selamat datang. Lama tak jumpa. Okay, sebelum ni dengan Eva. Sekarang dengan saya. Setelah beberapa minggu tak buat live dengan korang. Okay. Line saya okey ke? Boleh tak korang bantu saya komen sama ada line saya okey atau tidak? Kalau okey, komen okey. Bantu saya like dan share live kita hari ni. Assalamualaikum, selamat datang. Line saya okey ke? Ada 4 orang mata memandang. Selamat datang. Cuba korang komen sikit. Line saya okey tak? Suara saya jelas tak? Okay, untuk site kita hari ni, kita berada di Sir Kinchan. Okay, merupakan site yang ke-6. So kat belakang ni lah rumah dia. Nampak? Rumah dia owner pilih warna maroon. Maroon ke? Dia macam coklat-coklat gitulah. Maroon coklat plus kuning. Dia memang ikut sebiji macam model 3D yang kita buat. Okay. Jelas tak suara saya? Ke sangkut-sangkut ke? Dah lama tak buat live macam awkward pula. Okay, kat Malaysia tu saya nak cerita pasal kita baru je lepas habis kita punya kempen. Biasa kan awal-awal live saya cerita pasal kempen kan. So tapi untuk kali ni kita tak ada kempen. Kita baru je habis kempen sempena ujung tahun. So hari ni saya boleh cerita pasal kita punya package terbaru je lah. So package terbaru kita iaitu package Mesra Budget. Untuk korang yang nak buat rumah sekadar boleh ada tempat perlindungan, untuk tinggal je pun dah okey lah kan. So korang bolehlah pilih untuk package yang ni, okay? So harga dia bermula dengan lebih kurang RM79,000 macam tu lah. Untuk harga rumah ni yang ada 2 bilik dan 2 bilik sehingga 3 bilik lah untuk rumah yang ni. Okay, so untuk rumah ni specialnya, untuk package yang ni special dia, korang akan dapat free lampu dan kipas. Kebiasaannya kalau korang buat yang rumah biasa dengan bilik impian, korang takkan dapat aksesoris lampu dengan kipas ni. Tapi untuk pakej yang ni, korang akan dapat sekali lampu dengan kipas secara percuma, okay? So ini dia punya spek lah. Dia punya spek-spek yang digunakan untuk pakej kita yang Mesra Budget ni. Okay. Korang boleh dengar saya tak? Masih bersama saya ke? Sebab saya tak nampak korang punya komen pun, cuba korang komen sikit. Boleh tak bantu saya komen sikit? Dah basah. Boleh tak bantu saya komen sikit sebelum saya mulakan kita punya perjalanan hari ni. Kita punya perjalanan hari ni. Cuba korang komen sikit. Lain saya okey tak? Saya takut saya bercakap sorang-sorang. Okay, so saya nak tunjuk kita punya plan dengan rumah dululah, okay? Sekejap ya. Okay, so ini dia punya rumah. Rumah kita kali ni 4 bilik. 4 bilik air. Apa benda aku cakap ni? 4 bilik, 2 bilik air. Okay, dia punya bukaan 24x54. 24x45 dengan keluasan 975 kaki persegi. Okey, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam Puan Nuraini. Selamat datang. Cara Watanabe clear. Okey, clear. Okey, bagus. So saya nak tunjuk dia punya plan dulu sebelum kita pergi bahagian luar rumah dia. So ini dia punya plan. Okey, kejap ya. Okey, dia punya plan. Plan lantai. Okey, kalau korang nak ambil gambar pun boleh. Okey, ambil gambar sekarang. Rumah ni ada 4 bilik, 2 bilik air. Okey, bukaan 24x45, keluasan 975 kaki persegi.
Harga rumah ni saya akan announce dekat ujung video. So kalau korang nak ambil gambar untuk plan ni, ambil gambar dulu. So sambil-sambil jalan nanti korang boleh tengok dia punya plan. Okay. Okay dah eh. So inilah rumah dia. Okay, owner rumah ni dia mula-mula datang dekat saya. Dia walk in je waktu tu. Okay, dia walk in, dia cakap dia nak buat satu rumah dekat Skinchan untuk dia tinggal waktu dia dah pencen nanti. Dia cakap sekadar 4 bilik untuk anak-anak dia pun dah okey dah. Sebab anak dia akan tinggal asing untuk balik kampung je, dia cakap. So inilah hasil rumah dia. Kita buat 4 bilik, 2 bilik air untuk rumah dia. Rumah ni dekat Skinchan, betul-betul dekat dengan sawah padi. So kalau waktu sawah padi tu banyak, memang lawa lah kat sini. Tapi sekarang dah tuai. Okay. So kita nak pergi dekat bahagian luar rumah dia. So ini bahagian hadapan. Okay, bahagian hadapan rumah. Kita ada 2A bumbung A macam tu, bahagian hadapan rumah. Okay, lepas tu ini bahagian sisi kanan. Okay, dekat sisi kanan ada veranda. Bila ada veranda, ada sliding door lah. Okay. Muhammad Farid cucu mesra bajet 900 kaki, 3 bilik berapa kos? Okay. Encik Muhammad Farid boleh klik nombor WhatsApp yang admin akan pin dekat bawah ni. Sekejap, nanti saya bagi tahu admin untuk pin nombor. Okay. Sekejap eh. Okay, nanti kalau admin ada letak nombor, Cik Farid boleh klik nombor WhatsApp kat situ eh. Okay. So, ini bahagian tepi kiri. Tepi kanan. Okay, bahagian tepi kanan. Kita pergi tengok bahagian tepi kiri pula. Lepas tu kita pergi tengok bahagian belakang. Okay. Okay, ini bahagian tepi kiri. Okay, kita pergi bahagian belakang pula. Kalau korang ada sebarang pertanyaan, boleh je tanya tau. Jangan segan-segan. Kita pergi bahagian belakang. Ada 23 mata madah, selamat datang. Okay, hari ni kita berada di Skinchan. Rumah dengan bukaan 24x45, keluasan 975 kaki persegi. Ada 4 bilik, 2 bilik air. Okay, so ini bahagian belakang rumah. Setakat ni korang suara saya okey tak? Ke sangkut-sangkut ke? Cuba korang komen sikit. Line saya okey ke? Bantu saya like dan share live kita hari ni. Kita ajak ramai-ramai tengok live. Kita review rumah ni. Rumah ni. So kita mula dengan bahagian hadapan lah. Okay, kalau korang bina dengan Bini Impian, korang akan dapat lebih kurang 6-7 hadiah free gift tau. So kalau bukan kempen ke, ada kempen ke, korang memang akan dapat 6 hadiah ni. Iaitu pertama sekali korang akan dapat piling bakau untuk dia punya piling. Piling bakau. Okay, piling bakau. Lepas tu selain daripada itu, korang akan dapat apron dan juga longkang. Apron dan longkang iaitu lah kita bagi secara percuma untuk keliling rumah. Lepas tu untuk cat dalaman kita bagi warna putih saja secara percuma, dan luaran dua pilihan warna. Macam ni owner pilih warna merun-merun coklat macam tu dengan warna kuning. Okey. Lepas tu seterusnya korang akan dapat tabletop sepanjang 10 kaki termasuk dengan sinki 2 lubang dan 2 kepala paip. Seterusnya korang akan dapat 3D. Sebelum korang start bina rumah, waktu korang design korang punya plan rumah tu, korang akan dapat 3D. So macam mana 3D tu, macam tu lah korang akan dapat rumah korang. Muhammad Tajudi ada piling. Muhammad Tajudi ada piling ke rumah ni? Ada, kita bagi piling bakau. Itu kita bagi secara percuma. Muhammad Sanusi, kat mana rumah ni? Dekat tali air 7 Skinchan. Berapa sekaki harga? Dia berbeza mengikut lokasi. Encik Muhammad Tajudin, harga berbeza mengikut lokasi. Encik Tajudin nak bina dekat mana tu? Azmah Ismail, boleh tunjuk bahagian dalam rumah? Okey, kejap lagi kita pergi masuk dalam. Kita review bahagian luar dulu. Okey, kita pergi dekat bahagian ni, kita panggil bukan porch lah kan, kita panggil sebagai foyer lah. So bahagian foyer ni bahagian depan rumah. Okey, untuk lantai kita bagi jenis heavy duty 1x2, tas heavy duty 1x2. Design dengan corak, design dengan corak owner boleh pilih sendiri. Okey, untuk pintu masuk, pintu hadapan kita bagi 1.5 daun jenis solid. Okey, lepas tu dekat bahagian ceiling kita bagi ceiling plaster dilengkapi dengan konis keliling. Okey, jenis tingkap yang kita gunakan dekat Bini Impian adalah jenis casement tinted. Frame dia silver tau korang. Frame ni warna silver, tinted dan boleh dibuka. Dilengkapi dengan kuping dan juga groove line. Okey.
Muhammad Tajuddin nak bina dekat Meru Kelang. Okey, boleh boleh. Nanti Encik Tajuddin boleh klik je nombor WhatsApp yang admin akan pin dekat bawah ni. Admin pun dah masuk. Site mana ni? Okey, site kita dekat ni, Sekinchan. Site Sekinchan 6 merupakan projek yang ke-6. Okey, so tadi bahagian hadapan dah, kita pergi bahagian tepi sekejap. Okey, bahagian tepi ni kat sini ada groove line. Okey, ada groove line, lepas tu ada coping. Lepas tu kat sini ada tingkap jenis casement tinted frame silver yang boleh dibuka. Okey, lepas tu kat sini ada bahagian terrace lah, terrace. Alhamdulillah. Okey, untuk terrace ni, bukaan dia lebih kurang 9x4. Untuk terrace ni, bukaan dia 9x4. Lantai kita bagi tas jenis heavy duty 1x2. Lepas tu kat sini ada sliding door. Sliding door buka satu arah. Okey, tinted. Dan juga frame dia warna silver. Okey, frame dia warna silver. Lepas tu untuk shielding, kita bagi shielding plaster dan juga cornice. Okey. Okey, so kita pergi bahagian sini pula. Okey, kat sini pun ada tingkap 4x4 untuk bilik. Okey, tingkap 4x4. Lepas tu ada frame. Bukan ada frame. Tingkap 4x4 jenis tinted frame silver. Lepas tu ada kuping. Okey, kat sini pun ada kuping juga. Okey, kat sini pun tingkap bilik. Sebab rumah ni dia ada 4 bilik. Okey, dia ada 4 bilik, 2 bilik air. So, ini adalah bahagian belakang rumah. Saya ke belakang sikit eh. So, ini adalah bahagian belakang rumah. Kat situ ada pintu dapur. Pintu dapur ni kita bagi jenis solid. Satu daun. Okey, lepas tu dia ada pendek-pendek kotak macam tu. Anda kata korang nak tukar kepada security pun boleh. Nak tukarkan kepada jenis yang bercorak pun boleh. Cumanya ada tambahan harga. Hujan dah berhenti eh? Betul, dah berhenti dah. Tadi sempat rakan-rakan ambil gambar sikit. Lepas tu dia dah berhenti. So, kita mulalah live. Okay. Tu admin dah ada pin nombor WhatsApp. So, kalau korang macam nak tanya-tanya yang macam nak tanya pasal harga dengan rumah tadi, korang boleh klik nombor WhatsApp kat situ eh. Okay. Tak silap saya, Encik Tajuddin dengan Encik siapa tadi? Tanya pasal rumah mesra bajet. Encik Farid, boleh klik nombor WhatsApp dekat situ eh. Okey. Okey, dari 35 mata memandang, selamat datang. Okey, bantu saya like dan share. Admin cakap klik kurang-kurangnya 3 kali. Okey. Dengan syarat korang klik minimum 3 kali. Tolong bantu saya. Okey, lepas tu kat bawah sini ada apron dan juga longkang kita bagi untuk keliling rumah. Okey. Lepas tu kat sini adalah bahagian tepi kiri. Kat situ ada tingkap untuk bilik air 1x2. Okey, dilengkapi dengan kuping dan boleh dibuka. Okey. Berapa lama buat rumah ni? Okey, tak silap saya rumah ni dia mula dalam bulan 10 macam tu saya rasa. Sign agreement dalam bulan 10. Sekejap saya tengok. Okey, dia sign agreement dalam bulan 10 lah macam tu. So, 10, 11, 12. Allahu Akbar. Dalam bulan 10, 11, 12 lah. Lebih kurang 3 bulan. Tapi kita janjikan 5 bulan lah. So, rumah ni siap awal daripada waktu yang kita janjikan. Okay, kita bagi estimate lebih kurang 15 untuk keluar 1,500 dan ke bawah. Okay, so kat sini pun ada tingkat bilik. 4x4. Saya dah skip ni lah. Saya skip tingkat dapur. So, ini tingkat dapur. Tingkat dapur dia lain sikit tau daripada tingkat biasa sebab dia rendah sikit. Dia guna ukuran 3 kaki. Dia tak sama dengan tingkap bilik biasa. Okey, dia guna 3 kaki, 3x4 sebabnya dia tak nak berlaga dengan sinki dapur. Comelah lampu belakang tu. Owner tu dia owner pilih lampu sendiri. Aksesoris elektrik owner boleh pilih sendiri. Okey, kita bagi wiring sahaja. So ini bahagian tingkap bilik master. Okey, kita pergi ke depan balik. Okey. So, saya tunjuk pelan lantai lagi sekali lah. Mungkin ada yang baru masuk kan sebelum kita masuk bahagian dalam. So, ini dia punya pelan lantai. Okay, ini dia punya pelan lantai. Bukaan 24x45. Keluasan 975 kaki persegi. Ada 4 bilik, 2 bilik air. Okay. Okay, ambil gambar sekarang. Dekat situ kita ada bagi tabletop 10 kaki dan sinki 2 lubang. Lantai rumah 1 kaki ke 2 kaki ni? Lantai rumah ni 1 kaki je. Lantai rumah dia 1 kaki sahaja. Rumah ni dia memang follow standard rumah kita, spek kita sahaja. Okay. Okay, so kalau dah ready kita nak masuk bahagian dalam pula. Korang dah okay ke? Dah ready ke? Cuba komen sikit. Kalau dah okay baru saya masuk.
Okey ke korok, okey ke? Okey, so ni pintu hadapan dia. Jenis satu setengah daun. Okey, satu setengah daun jenis solid. Kita nak masuk. Okey, assalamualaikum. So inilah bahagian dalaman dia. Okey, ini ada bahagian dalaman. Owner dah masukkan lampu dan kipas. Okey, untuk standard spek bilik impian, kita bagi wiring sahaja. Dia punya lampu dan kipas dan sebab aksesori sebagainya tidak termasuk. Okey, kita nak masuk bahagian dalam. Assalamualaikum. So ini adalah bahagian dalam rumah. Saya buka tingkap kejap eh. Nampak dia punya ni, rumah ni facing apa tu, padi. Kalau padi dia apa kita panggil, hidup eh. Mesti cantik. Kan? Betul tak? Okey, saya buka siding dia. Memang kalau kopi-kopi kat sini memang tenang. Okey, nak lepas hujan memang angin dia sejuk. Warna pintu dia macam warna kayu sebenar kan? Betul. Dia macam warna coklat kayu. Ni. Sama dengan tombol pintu dia. Okey. Okey, so ini adalah bahagian living. Okey, untuk bahagian living ni, living dengan dining ni, dia punya ukuran adalah berapa ni? 20 kali 10. 20 kali 10. So kat sini tu bahagian dining, kat sini bahagian living. Okey. Alah, sayangnya pagi dah tua, tak nampak pemandangan hijau. Betul. Waktu site supervisor cakap hari tu, waktu tengah bina tu kat sini hijau lagi. So lawa kat sini. Tapi bila dah siap ni, dah tuai pula. So nanti kena tunggu lagi lah. Kalau sempat, kita datang lagi. Okey. So ini adalah bahagian living dengan dining. Bukaan 20x10. Okey, untuk lantai kita bagi tas 2x2. Untuk dinding kita bagi cat putih secara percuma. Dan ceiling jenis plaster dilengkapi dengan cornice. Okey. Tingkap jenis casement tinted dan boleh dibuka. Frame dia warna silver. Okey. Korang boleh juga upgrade kepada dia punya frame tu kepada jenis apa kita panggil? Sekejap. Lupa. Korang boleh upgrade dia punya frame tu kepada jenis powder coat tau. So korang boleh pilih warna lah. Ada yang warna hitam, ada warna coklat, ada warna putih. Tapi standard yang kita berikan adalah warna silver macam ni. Okay. Kalau macam frame ni, kalau macam tingkap ni, kita bagi tinted hitam tau. Tapi kalau macam korang nak warna hijau pun, itu korang boleh juga. Tapi korang kena upgrade lah. Okay. Korang ada sebarang persoalan, silakan bertanya tau. Jangan segan-segan. Okay, lepas tu kita memang bagi wiring. Okey, kita akan keluarkan wiring. Untuk accessories ni semua owner beli sendirilah. Okey, lepas tapi dekat sini dia punya switch-switch ni semua kita berikan sekali. Okey. Macam ni kan, ni point plug ni memang kita bagilah. Okey, point plug standard ni memang kita bagi. Tapi ada je beberapa site tu kan, diorang beli point plug ni sendiri sebab diorang nak yang lawa. Macam ni kita bagi yang standard biasa je lah. Okey. So kat sini ruang living, living dengan juga dining. So dekat dining ni ada sliding door ni lah. Sambil makan korang memang menghadap kepada sawah padi ni, memang lawa lah kan. Macam petang-petang minum kopi kat sini pun lawa. Korang letak je kerusi dua, satu meja. Elok pula memang kita punya owner ni dah pension katanya. Kan rumah untuk tinggal waktu pension nanti, tinggal memang spend time dengan isteri je lah nanti kan. Okey, so dekat sini dia punya bilik yang pertama iaitu bilik master dan juga bilik yang kedua. Okey, bilik ketiga dan keempat dekat bahagian belakang. So design asalnya rumah ni, bilik air ni khas untuk bilik master, tapi owner cakap dia tak nak bilik air ni kot untuk bilik master, dia nak boleh guna untuk kesemua lah kan. So dia asingkan lah. So dia buat pintu kat sini. Sepatutnya pintu daripada bahagian dalam bilik air sana. So dia buat pintu dekat sini, so semua orang pun boleh guna. Okey, kita review bilik air dia dulu, boleh tak? Boleh tak korang kita review dia punya bilik air dulu? Buat homestay pun okey juga kalau rumah tengah sawah macam ni. Betul. Tadi waktu saya on the way ke sini pun memang banyak homestay. Sangat banyak homestay. Waktu on the way ke arah sini. Okey. So kita nak review dia punya bilik air dulu lah kan. So owner ni dia buat waktu kita ada kempen untuk rumah raya ons kot. Kan, rumah raya ons. So dia dapat hadiah percuma iaitu sinki, kabinet sinki. Lawa ke tidak kabinet sinki dia? Kan, sekali dengan sinki ada kabinet, pemasangan dan juga cermin tingkap.
cermin tingkap pula dah. Cermin singki. Sepatutnya standard kita memang tak ada lah. Tapi rezeki owner ni dia dapat set singki macam ni. Kan comel macam tu kan. Comel ke tak? Warna putih ni. Ini owner pilih sendiri lah ni. Kan? Comel ke tidak? Cuba komen sikit. Ada air tak? Dah ada air dah. Memang dah boleh pindah dah pun. Okay, so untuk bilik air ni, bukaan dia adalah bukaan dia adalah 5x6. 5x6. So untuk bilik air, lantas jenis heavy duty, tas 1x2. Okay, dinding backsplash setinggi 5 kaki. Yang ni owner pilih apa ni? Saiz apa ni? 1x2 jugalah. Okay. Lepas tu cat, cat yang ni warna putih je lah kan. Lepas tu ada aksesoris bidet 2A dan juga shower. Tandas kita bagi dua pilihan, duduk ataupun cangkung. Yang ni owner pilih yang duduk. Okay. Yang ni owner pilih sendiri. Dia tampak kat sini. Ini yang owner pilih sendiri. Okay, kemas. Memang kemas. Cantik. Cantik pun cantik, kemas pun kemas. Itu owner dah pasang lampu dah. Okay. Tapi sekarang owner sedang tidak berapa sihat. So kita doakan kesihatan untuk owner lah. Okay. Kita sama-sama doa kesihatan owner ni. Okay. Lepas tu ini adalah bilik master. Okay. Asalnya ini adalah bilik master lah. Okay, so untuk bilik master ni ukuran dia adalah 12x10. 12x10. Okay, kat sini owner dah masukkan dia punya aksesoris. Lampu, kipas KDK. Lepas tu ada lampu Kalimantan. Okay, lepas tu kat sini ada Swiss plug, Swiss lampu dan kipas. Dan Swiss plug dekat sini. Okay. Okay, pintu, saya tinggal. Untuk pintu, kita guna pintu bilik jenis playwood macam ni. Okay, warna owner boleh pilih. Tak kisah. Warna owner boleh pilih. Lepas tu tingkap, kita bagi tingkap casement, tinted. Okay, frame dia warna silver. Frame dia warna silver. Boleh dibuka. Okay, sebab ada yang risau macam tingkap satu-satu macam ni tak boleh dibuka kan. Risau juga sesak nafas kat dalam bilik tu nanti. Tapi jangan risau, tingkap yang kita berikan semua boleh dibuka. Okay. Okay ke semua? Okay, lantai tas 2x2, dinding warna putih dan ceiling jenis ceiling kapur. Okay. Semua masih bersama saya ke? Okay, bantu saya share dan like kita punya live hari ni, okay? Okay, so berhadapan dengan bilik yang pertama adalah bilik yang kedua. So, dekat sini lah. So, kita pergi kat bilik yang kedua. Sama juga, okay, untuk bilik yang kedua ni, bukaan dia adalah 9x10. Okay, 9x10 dia kecil sikit lah. Tapi okay je, kalau korang nak masuk katil dengan almari pun masih muat. Okay, so bilik yang kedua ni 9x10, lantai atas 2x2. Cat dinding warna putih, tingkap 4x4, jenis casement tinted, frame warna silver. Ini adalah standard kita lah. Okay, untuk ceiling jenis kapur. Okay lah, kita bagi wiring sahaja, aksesoris tidak termasuk. Aksesoris ni semua owner beli sendiri. Okay, pintu bilik jenis playwood plain sahaja macam ni. Tapi korang boleh juga upgrade dia kepada yang bercorak ataupun upgrade kepada jenis solid. Cumanya ada tambahan harga lah. Okay. So kita nak pergi dekat arah dapur pula. Okay, kita nak pergi dekat arah dapur. Pelat lantai rumah ni memang owner ni dia macam custom lah beberapa bahagian. Dia ambil design asal. Okay. Design asal yang kita ada. Beberapa design yang kita ada. Lepas tu dia custom. Dia custom sikit mengikut selera dia lah. Kan? Okay, so ini adalah bahagian dapur. Kita pergi kat dapur dulu lah eh. So untuk bahagian dapur, bukaan dia adalah 12x10. 12x10. So kat sini ada tabletop. Tabletop sepanjang 10 kaki kita bagi, termasuk sinki 2 lubang dan 2 kepala paip. Cumanya yang ini owner beli kepala paip sendirilah. Okay, owner beli kepala paip sendiri. Okay. Lepas tu dekat sini ada tingkap. Tingkap untuk dapur jenis 3 kaki. Okay, tinggi 3 kaki kali 4 kaki. Jenis casement tinted boleh dibuka dan frame dia warna silver. Okay. Frame dia warna silver. Lepas tu kat sini awalnya ada request untuk buat dapur tanam lah. So kita buatkan lubang ni siap-siap. Ni ikut permintaan owner. Okay. Lepas tu kat sini adalah ruang untuk mesin basuh kan. Kat situ boleh letak peti ais. So nanti owner susun sendirilah. Okay.
So dekat bahagian dapur ni juga ada dua bilik. Okey, bilik ketiga dan bilik keempat. So kita masuk dekat bilik ketiga dulu. So ini bilik ketiga sama juga macam bilik-bilik yang lain lah. Dia memang standard je. So untuk bilik ketiga ni 10 kali 10, lantai atas 2 kali 2, dinding cat putih dan siling kapur sahaja. Tingkap jenis casement boleh dibuka 4 kali 4 jenis tinted dan frame dia warna silver. Puan Nur Aini jangan kasih singki kalau nak yang satu bowl besar boleh ke? Kalau standard, standard memang kita bagi yang dua lubang macam ni. Tapi andai kata owner nak beli singki sendiri pun boleh juga. Kalau nak beli singki sendiri pun boleh juga, nanti kita tolak dengan harga singki kita. Okey. Okey. Okey kah begitu? Okey, lepas tu kita nak pergi dekat bilik yang keempat. Bilik keempat pun sama juga standard dia. Okey. Allahuakbar. So dia punya bukaan adalah 10 kali 10. Okey. Lantai atas 2 kali 2, dinding cat putih, tingkap jenis casement tinted boleh dibuka dan frame warna silver. Untuk siling kita bagi siling kapur. Kita bagi wiring sahaja. Aksesoris kipas dan lampu tidak termasuk. Yang ni owner beli sendirilah. Okay, owner dah beli sendiri. Cantik kan view dia kalau nanti, kalau ni sawah padi ni dah tumbuh nanti, confirm cantik view dia. Nampak tenang je daripada sini. Kan? Korang ada tak yang bercita-cita nak bina rumah dekat Skinchai juga? Sebab dah ada juga. Kita bakal ada beberapa projek lagi dekat Skinchan. Dia makin lama makin ramai. Sebab view kat sini memang cantik. Okey. Lepas tu kat sini adalah pintu dapur. Okey, mahal ke pintu dapur. Pintu dapur macam saya cakap tadi lah. Jenis solid satu daun, panel 4x4. Okey, jenis solid. Apa panel 4x4? Panel yang kotak-kotak macam ni. Itulah maksud saya, maaf ya. So kat sini adalah bahagian belakang. Tengok view belakang dia. Okey. View belakang dia cantik. Ni cakap tanah ni kongsi, nanti ada adik-beradik-beradik dia pula kat belakang tu. Okey. So dekat tepi sini, sebelum ke pintu keluar ni ada bilik air. Okey, pintu bilik air jenis PVC. Okey, pintu bilik air jenis PVC macam ni. Jenis swing. Okey, kalau buka. Okey, untuk bukaan bilik air ni adalah 6x5. 6x5. So kat sini untuk tanah sebelah kanan ni owner request untuk tanah cangkung. Lepas tu kita bagi tanah cangkung, kita bagi shower. Okey, kalau kata ada shower dan juga bidet. So untuk bilik air ni tak ada sinki lah. Okey, owner follow standard sahaja. Okey, lantai atas 1x2, jenis heavy duty. Backsplash pun 5 kaki jenis 1x2 juga. Encik Rosli, salam, berapa harga? Okey, harga saya akan announce kejap lagi eh. Encik Rosli baru masuk ke? Kita betul-betul baru dah habis review rumah ni. Okey, so korang ada pertanyaan tak? Silalah bertanya. Kalau tak ada soalan, kita akan keluar, kita tengok sikit rumah-rumah ni, baru kita bagi tahu harga. Okey. So nanti siapa yang terlepas tu boleh tengok ulangan semula lah. Cantik rumah ni tau. Dia simple tapi dia cantik. Saya suka rumah macam ni. Kan? Korang-korang, kalau korang macam mana? Korang nak rumah berapa bilik? Allahuakbar. Kau nak rumah berapa bilik, kau nak rumah berapa bilik air, kau nak bina kat mana. Cuba cuba korang sembang sikit. Daripada tadi saya bersembang haus saja dia. Okay, kita nak pergi keluar lah. Kita tengok view kat luar. Hujan pun dah reda. Rumah ni ambil masa beberapa bulan sahaja. Dia sign agreement tak silap saya bulan 10 macam tu. Okey, bulan 10 macam tu. Lepas tu kita mulakan kerja. Alhamdulillah bulan 12 hari tu dah selesai. Hari ni lah bulan 1 ni kita baru sempat nak datang buat review rumah ni. Okey. So saya ulang semula. Rumah ni bukaan dia 24x45. Keluasan 975 kaki persegi. Ada 4 bilik, 2 bilik air. Sekejap saya tutup tingkap tu. Macam tak lawa pula nak dia tunjuk tapi tingkap terbuka. Okay, korang ada soalan tak? Korang ada sebarang soalan ke sebelum saya akhiri live kita hari ni? Ada 52 mata memandang.
Saya daripada tadi masih lagi bercakap seorang-seorang. Cubalah korang komen sikit. Cuba korang komen sikit sambil-sambil tu. Harga berapa? Oh, semua macam nak tahu harga dah kan. Okay, so harga rumah ni, cuba korang teka dulu. Sebelum saya bagi tahu, korang teka dululah berapa harga rumah macam ni. Bukaan 24x45, ada 4 bilik, 2 bilik air. Korang rasa rumah, harga rumah ni berapa? Kita bina dekat area Skinchan tau. Okay, dekat area Skinchan. So harga berbezalah kalau korang nak bina kat tempat lain. Harga berbeza mengikut lokasi. Cuba korang teka dulu berapa harga rumah ni. Puan Rozila Mahmud, 150K. Syarul Watanabi, 155K. Muhammad Hamidur Rahman, 145. Puan Nuraini Jarkasi, 135. Berapa kaki tu? Berapa kaki? Rumah ni bukaan dia 24x45, Encik Syaril. Bukaan 24x45, 975 kaki persegi. Encik Rozi Rahim, 135. Encik Syaril Nizam, 120K. Okey, saya bagi tahu dia punya hargalah. Korang punya tekaan pun dah lebih kurang. So untuk rumah ni, saya tunjuk plan dulu. Okey, saya tunjuk plan lagi sekali. So ini dia punya plan. Plan rumah ni 24x45, 975 kaki persegi, ada 4 bilik, 2 bilik air. So untuk harga rumah ni adalah RM139,200 sahaja. Kita genap-genap dalam RM140 lah macam tu kan. Kita genap-genap RM140. Lepas tu owner ni dapat pula lagi free gift, sinki, kabinet. Sebab dia join kita punya kempen. Okay, RM140 lah kita genapkan kan. Sebab harga asal dia RM139,200. So kita genap RM140. Dekat area Skinchan harga dia macam tu lah, RM140. RM140K. Murah ke tidak? Cuba korang komen sikit. Harga dia berbaloi ke tidak? Ayuh, kalau rumah RM90K tak dapat lah macam ni. 4 bilik. RM90K korang boleh join untuk Mesra Bajet. Rumah Mesra Bajet 2 bilik ataupun 3 bilik. Okey. Rumah yang ni RM140. Okey, dia dapat singgi kabinet secara percuma sebab dia join kempen kita untuk rumah raya Your Aunts. So rumah ni dia boleh guna untuk raya nantilah. Okey. So untuk makluman korang, sekarang kerajaan dah announce yang harga minyak akan meningkat. Jadi harga rumah pun akan sama-sama meningkat. So korang jangan lepaskan peluang korang. Waktu harga tengah rendah ni, korang bina rumah sekarang. Okay, boleh kau tap nombor WhatsApp dekat bawah. Admin Dapin tu. Kau nak bina rumah sekarang, boleh klik nombor ya, admin Dapin tu tau. Okay, sebab takut lepas ni harga dia akan lagi mahal. Okay. Berbaloi dengan 4 bilik, kami berminat. Okey, Puan Rozila boleh klik je nombor WhatsApp dekat bawah eh. Berapa tempoh buat rumah ni? Okey, kita janjikan untuk rumah ni adalah 5 bulan. Tapi rumah ni ambil masa hanya 3 bulan sahaja. Owner sign agreement tak silap saya dalam bulan 10 macam tu. Okey, 10, 11, 12. So, hari ni kita baru sempat buat live lah. Ya, rumah 4 bilik 140K sahaja. Memang berbaloi. Memang berbaloi sangat-sangat. Sebab rumah ni pun memang... Rumah ni pula memang follow ikut standard biasa sahaja. Dia tak ada ubah banyak pun dah cantik macam ni kan. Okay, kalau macam kau nak menarik lagi bolehlah. Bolehlah macam tukar pintu depan ke kan. Tukar kepada security ke. Itu kau nak upgrade sikit lah. Tapi kalau dah follow standard macam ni pun dah lawa. Okay, spek rumah ni dia guna jenis bumbung metal deck. Okay, dia guna bumbung metal deck. Kalau korang macam nak buat bumbung genting, harga berbeza sikit lah. Mungkin RM150K dan ke atas. Okey korang, so sampai sini je lah live kita hari ni. Okey. Kalau tiada apa-apa, kita jumpa lagi di lain waktu. Okey semua, assalamualaikum. Saya Azri daripada Bina Impian, bukan sekadar membina rumah, kami membina impian anda. Assalamualaikum, bye.